Okey, sebelum kita mula bagi carakan macam mana dapat database atau dapat referkan dari customer baru. So saya nak tanyakan tentang database dulu. Penting tak database untuk kita? Penting kan? Apa sebab kenapa penting? Sebab kita tahu kan ada database baru kita ada peluang buat sales. Dapat sales baru dapat duit. Itu sebabkan database sama dengan duit. Okey, semakin banyak database kita, semakin kan kita punya kewangan tinggi. Okey ya? Faham? So, okey, faham. So macam mana dapat database? Sebab kalau kita satu orang nak cari database kan bukan senang betul tak? So ada banyak-banyak cara kan kita boleh database. Salah satu cara yang sangat berkesan, lepas itu cost yang sangat-sangat rendah, ialah referral marketing. Yeah, sorry, bukan salah. Referral marketing. Apa itu referral marketing? Ialah kita cari satu prospek. Prospek ini kan akan jadi kita punya customer sebab kita push dia beli barang semua kan, betul tak? Lepas close itu sales, kita minta customer bagi nama, bagi referral, orang yang mereka kenal. So dekat COVID sini kan kita panggil buddy-buddy program. Dekat luar kita panggil referral. So dari buddy-buddy program ini, customer prospek ini kan akan jadi kita punya customer lagi. So dari sana kita minta mereka bagi referral lagi. So macam satu cycle, tak akan berhenti. So kita punya database kan baru tak akan berhenti. Faham? Okay ya? Okay. So macam mana boleh minta customer dapat itu referral? So masa kamu minta kan, mesti suruhkan dia. Kita ikut JKA konsep ini. J ialah apa? J ialah macam jiran, sebelah rumah dia yang sama taman atau sama flat pun boleh minta dengan dia. Okey, lepas tu kan keluarga. Macam ibu bapa, kalau ibu bapa dia bukan tinggal dengan dia kan. Lain rumah kita pun boleh tanya juga. Okey, adik-beradik, saudara mara atau kawan-kawan kan. Yang baik, kawan baik atau kawan kerja, kawan sekolah. Semua orang kan mesti ada family, ada jiran, ada kawan kan, betul tak? So, masa kita minta dengan mereka, mereka fikir, kawan baik, kita pakai tak? Atau you punya jiran, atau you punya saudara? Selim. Okay? Faham? Ini kan kita guna JKR punya konsep. So, lead customer macam bagi itu database. So, kalau nak satu customer bagi lima nama, susah tak? Actually, bagi saya kan, bukan susah, betul lah. Takkan itu orang kan tak ada jiran, takkan itu orang tak ada family, tak ada kawan. Kecuali itu orang kan tinggal dekat hutan. Memang tak ada kawan lah, itu you tak payah minta dengan mereka. Okay? Next. Okay. So sebelum mulakan kita cakap macam mana approach customer bagi data referral, kita cakap kenapa penting itu database. Ini referral, sorry. Kenapa ini referral kan sangat penting? Pertama kan, kalau kita dapat ini referral, approach customer bagi referral kan. Pertama, itu kepercayaan sangat tinggi. Kenapa saya cakap kepercayaan sangat tinggi? Sebab ikut kajian Nielsen kan, dia ada cakap kalau satu orang, saya message masuk, okay. Kalau satu customer, dia direkomendkan, dia ada 92% kepercayaan ada dekat sana. Tinggal 8% kan, dia tengok itu salesperson, macam mana approach customer. Faham tak ini? Okay, kenapa kan satu customer sudi recommend orang bagi you? Pertama sebab dipercaya you. Dia sudah anggapkan you sebagai satu agent saja. Dipercaya you kan, you boleh tolong orang sekeliling dia, baru dia akan recommend. You pernah tengok tak, kalau itu orang tak percaya satu orang kan, dia masih akan recommend orang bagi dia, bagi you. Tak mungkin kan, betul tak? Sebab dipercaya you, baru dia akan recommend kawan-kawan, saudara siapa-siapa bagi you. Sebab dipercaya, you boleh tolong mereka. So sampai tahap ini, mungkin kita kan, ialah satu professional biar agent, sangat fokus dekat bidang ini. Kita punya experience, kita punya professional, sampaikan customer percaya you, recommend orang bagi you. So kalau dia masa dia recommend, dia mesti tee up you, puji you kan dengan itu referral. So referral automatic akan lebih percaya you, masa you push dia. Faham sini? Ya. Yeah. So kita go to next. Second point, kenapa pentingnya referral? Kedua, sebab masa you jumpa mereka kan, akan jadi lebih senang. Biasakan kita akan minta referral customer, call itu prospect kan, akan key up you, cakap semua. Lepas tu masa you pergi rumah dia kan, you straight to the point. Dia so tahu kan kenapa you cari dia. So you tak payah, biasakan kalau
stranger, orang singkat, you mesti introduce sendiri dulu. Apa nama you, you dari mana, bidang apa, apa you nak buat, so nak build itu rapport. Tapi kalau customer suruh recommend bagi you, suruh tiap you kan, masa you pergi, you hanya tuliskan masuk itu point saja. Jimat banyak masa, betul tak? Sampaikan customer, ada customer kan sudi make appointment untuk you. You terus pergi rumah dia saja. Ya, itu sebab bagi saya kan refer. Siapa conteng-conteng saya ambil gambar? Okay. So, bagi saya kan sangat-sangat penting ini. Poin ketiga, ha, you tengok kalau biasa kan, kita nak cari prospect, let's say kan you nak cari tak sama bidang dia. You nak cari sama level dia atau tak sama umur dia. Bukan senang kan satu orang nak cari ramai. Betul tak? Biasa kan kalau saya biar breakout, ialah dari insurance, saya kena biar kawan kan. Kebanyakan pun insurance punya agent. Kalau saya dari jurutera, engineer, saya punya kawan kan kebanyakan pun dari bidang ini. Atau saya punya level, saya punya umur. Betul tak? So kalau let's say hari ini kan saya nak jual satu benda. Saya nak cari satu market. Let's say sekarang saya nak buat recruitment. Okay? Saya nak cari insurance agent. Mungkin saya suruh tahu kan saya punya kawan-kawan siapa. Dia ada kawan yang buat insurance. Okay? Dia boleh refer bagi saya. Faham tak? Let's say kan you nak cari bidang apa atau level apa, you boleh cari customer, mana satu customer dekat bidang itu juga. Then dia boleh refer ramai orang kan bagi you. Lebih senang daripada kita sendiri pergi cari. Cari dari Facebook, cari dari lain bidang tempat. Okay lah. Boleh? Faham lah sini? So, okay. Kebutuhan keempat. Ha, jaga konsisten. Biasa you tengok kalau kita approach satu stranger kan, kita nak start prospecting dulu. Lepas tu approach dia. Lepas tu kita sendiri make appointment, buat fact finding ini semua. Tapi kalau ini recommend by customer, kita boleh jimat banyak masa. Macam approach. Customer kita kan akan terus call itu prospect, make appointment dengan kita, betul lah. So kita jimat banyak masa, tak payah cakap banyak. Okay, sampai rumah customer, sebelum kita pergi, kita pun boleh buat fact finding dengan customer dulu. Tentang itu prospect, macam mana. So kita jimat banyak-banyak masa. Okay? Lepas kita buat closing, kita get referral lagi. So you boleh nampak ini cycle, sales cycle. Kalau kita mampu ambil referral kan, actually kita tak payah pergi tempat lain cari prospect. Betul tak? Dia dari prospecting sampai approach, sampai make appointment, closing. Lepas tu kan, kita dapat referral lagi. Satu cycle macam jalan ni. Okay. Okay? Poin keempat. Ya. Yeah. Macam tadi saya cakap kan, customer suruh tahu you pergi rumah dia buat apa. So, you jima banyak masa, you tak payah explain lagi dari A sampai Z. Okay? Sebab dia suruh tahu kan, kenapa you pergi rumah dia. Jima banyak masa tak? Ini cara ni. Okay? Boleh? So, next lagi. Haha. Ini yang paling penting bagi saya. You tengok, satu, saya punya, siapa conteng ah? Suria ke? Suria. Okay. Yeah, okay. Biasa kan kita dapat satu referral. Kalau kita pergi booth atau kita pergi door-to-door kan. Let's say booth. Satu hari kan you nak tarik berapa customer. Let's say you tarik 30 customer. Mungkin 30 customer kan hanya satu atau dua you boleh buat presentation. Betul tak? Bukan senang. Tapi kalau hari ni you dapat satu customer, lepas tu customer ini sudi recommend 5 orang bagi you. So satu customer boleh jadi berapa? Jadi 6. So 6 ini dia recommend orang bagi you lagi, mungkin you boleh dapat 25 bagi, betul tak? So 25 ini kalau recommend 5 orang bagi you lagi kan, 125. You boleh imagine tak? Kalau customer asyik recommend bagi you kan, you punya market habis, you punya database kan sangat-sangat besar. Okay tak? Lebih baik daripada kita pergi cari customer baru. Okay, so kita go to next ah. Huh. So nak kalau banding dengan kita buat roadshow, buat fair online door to door, apa sama pasar pagi. Saya tanya kan siapa sini ada pergi roadshow, ada fair kan? Perlu bayar tak tiap-tiap bulan itu rental? Perlu bayar kan? Online kita perlu buat FBS kan? Perlu duit, perlu cost juga kan, betul tak? Okay, walaupun itu fair tak bayar duit. Okay, itu roadshow dah payah. Pergi door-to-door kan, kita masih perlu petrol sampai itu tempat, betul tak? So, bagi saya, compare dengan referral. Referral tak payah bayar duit. Kalau kita tahu macam mana cakap dengan customer.
maksimum you bagi dia sikit commission adalah beri fikir untuk dia saja. Tapi cepat. Kedua kan kita boleh jimat banyak masa. Bagi satu lusyo, at least satu hari kan 6 jam, 10 jam. Tapi pun tak mestikan dapat prospek yang banyak, boleh close sales. Okay, fair pun sama juga. Online pun sama juga. Lagi pun kan, kalau kita pergi buat fair, pergi buat lusyo, itu tempat area kan, terhad. You dekat Penang, mungkin you hanya buat Penang area saja. You tak boleh sampai KL, Johor, Melaka, Sabah, Sarawak. Tapi kalau referral, let's say customer itu kan, dia ada saudara mara, ada kawan-kawan dekat mana-mana tempat kan, asalkan dalam Malaysia, you masih boleh push sebab orang yang pergi pasang yang technician, bukan kita. Okay tak? So, sini faham? Okay, kita go to next. Itu sebab kan, kita mesti ada satu mindset. Mesti kan, suruh customer, minta customer bagi referral. Kalau kita tak gagal minta dengan customer, maknanya kan kita pun gagal juga, tak ada database. Okay. So, sekarang kan saya pass bagi Mr. Lim untuk ajar kamu kan tiga cara macam mana dapat referral. Okay tak? Okay. Mr. Lim, thank you. Ini Mr. Lim eh? Ya, Mr. Lim, Assam, bagaimana? Mr. Lim tengah... Tengah call. Tengah jawab call. Sekejap. Sementara kita tunggu Mr. Lim kan. Sebab itu tiga poin kan yang paling penting. Okay, Mr. Lim akan present. Dia ajar kamu macam mana dapat refer dari customer baru. Masuklah, rasa acik ya. Yes, sementara tunggu Mr. Lim kan, santai kamu ada apa soalan tentang referral tak? Tak ada soalan. Boleh sharing tak? Biasakan kamu macam dapat referral atau semua cari customer baru? Boleh sharing sikit? Hey, semua suat diam. Boss. Morning, boss. Kalau customer yang kita ajak existing apa? Kalau macam daripada kita punya sendiri punya customer, sorry my line back. Kalau kita punya sendiri punya customer, CHS list right, if they, kita approach, kita nak minta pasal yang referral tu, kalau mereka refuse sebab some of them mereka kenal tapi mereka refuse to bagi referral tu, itu adalah satu daripada masalah yang saya hadapi. Okay, nanti Mr. Lim akan sharingkan tiga cara macam mana dapat itu referral. Mungkin kan you boleh tengok mana satu cara kan sesuai untuk you. Okay, faham? Kadang-kadang kan kita minta referral, kita pun mesti minta dengan customer yang betul. Ada customer kan, dia memang susah nak bagi you referral. Ada customer senang bagi you referral. You jangan pergi minta macam customer kan yang umur 18, 20 macam ni kan, you susah sebab itu bukan prospek yang kita mahu. Faham tak? Pun ada customer, let's say kan itu customer kan, dia selalu buat MLM, tukar-tukar company, buat insurance, tukar-tukar company kan, sampai kan itu referral dan dia bagi, semua tak potensi. Sebab apa tau? Orang pun suka takut dia. Betul lah? Pernah tak ada kawan-kawan yang selalu tukar-tukar company, direct selling company? Ada tak kamu? Ada tak? Tu masa you jumpa dia kan, you pun takut, betul lah? So, itu kalau jenis macam ni kan, you jangan ambil referral dengan dia. Sebab bagi saya kan, mungkin kawan-kawan itu prospek pun tak percaya dia juga. Okay, satu jenis lagi, kalau itu orang hutang banyak, dia hutang kawan-kawan, saudara sampai tak bayar, okay, itu referral yang dia bagikan pun bukan potensi juga bagi saya. Orang suara tak percaya dia.
mesti cari orang yang betul-betul orang trust dia, percaya dia. Lalu you lebih senangkan tempat referral. Okay? Mr. Lim? Ya. 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 You punya tengah. Eh, sebelah lebih mah. Hah? Sebelah lebih. Saya itu tiga, kenapa penting database saja sekarang main point. You punya main point. Mr. Lim? Nanti ya, buka sikit. Sebab sorry ya, tadi pijen saya ada HQ, ada call saya, ada halang yang urgent ya. Sebab saya tapi dengar itu KL HQ call mari. Ya, Muslim, you continue. 你不是有找几个 setting 吗？你不是两十一点才交给我？没有啦，现在你去了这三个 point， 我们才到那个 sales call 吗？我们这个我们在sales call吗？啊。什么啦 ？Nampak video kan? Kamera semua ada kan? Mr. Lee, 你要 mute 他们了。啊？ Mute 他们了 ，mute。Okay, okay, mute, mute. Okay, semua new pool HP 啊，semua jutawan HP dengan semua manager 啊。Okay, yang hari itu company ada bagi ambil order itu AQT, AQT yang air quality tester. Memang ini pergi customer punya rumah ke rumah.Memang senang bidangkan dia punya bidik, dia punya hall, dia punya air quality memang tak sama. Oh, di sini ya, you all boleh tengok 50 kan? Nampak kan 50 kan? Oh, tapi ya, you tengok ya, lagi saya ala tunjuk satu video, kita taruh dekat air purifier punya belakang, dia akan turun. Oh, atau sekarang saya terus ambil pergi lombok sini belakang, you all tengok macam mana pakai. Sekarang saya akan jalan. Ah, okay. Saya terus kasih you tengok. Nanti baru ajak you all macam mana buat. Kenapa? Kena guna ini. Nah, kita taruh gelas ini belakang. Dia sudah masukkan udara yang bersih. Nah, tengok dia main lamba akan turun. Eh, nampak tak lamba? Nampak, nampak, Mr. Lim. Nampak kan? Ha. Sebab lombok tea dia belakang dia kruk ni, memang dia udara sudah bersih. Ha. Dia akan turun-turun. Nampak kan? Ha. Nah, nampak? Ha. Ini yang satu busti kan kita ni. Lombok tea kruk ni memang dia punya udara bersih. Oh. Ha. Dia akan turun lah. Okey, nampak kan? Nampak, nampak Mr. Ha. Kalau you all ada pergi buat fogging. Oh, nah ambil mic sini. Dia akan keluar balik. Oh, 51 ah, 50. Ha. Ada beta kan? Ha. Ini kita pergi customer punya rumah senang buat presentation. Kenapa orang perlu pakai? Okay, saya buka satu video, satu minit sajalah. Kalau boleh, semua rumah ada itu AQT, you all sendiri buat satu video. Oh, video tak mau panjang. Video tak mau panjang, mungkin satu minit atau dua minit sudah okay. Kita tengok itu video. Ha. Okay. Nampak di Lombok T, ini tunjuk 14. Oh, dia punya itu udara. Okey, kita pergi tengok. Okey, setiap pagi kalau kita bangun, kita akan lihat anak-anak yang bangun yang akan ada sesama yang kita tidak tahu. Sesama itu yang mempunyai rumah yang ada kuman.
Dengan adanya lombok tiga ini, dia menunjukkan nombor. Di sinilah kita boleh lihat nombor ni ada kuman atau tidak. Sebab dia ada sensor yang menarik serapan dan juga 6 filter yang menapis udara kotor dan mengeluarkan udara bersih. Di sini adalah air quality tester. Air quality tester ni menunjukkan kualiti udara yang 0 dan 1 adalah udara yang paling bersih. Kenapa pengudaraan yang sebegini berlaku yang kita boleh nampak kuman-kuman ini adalah dari segi persekitaran keluasan rumah kita. Sofa yang kita tidak tahu cucinya bila, karpet ya yang kita tidak tahu dengan surrounding. Di mana ada curtain yang kita tahu basuhnya bila tidak dengan surrounding kayu. Kita ada konis ya, dan juga orang kata tempat yang kita orang kata keluasan dia yang kita ada mampatan dan juga dapur yang kita masak yang kita tidak tahu masakan asap yang kuman yang masuk. Jadi dengan adanya lombok 3, jom gunakan lombok 3. Bye. Faham tak ini? Ini yang satu video kalau customer sudah pakai itu water purifier. You buat satu video, you rumah kalau ada pakai lombok chi atau storm atau lombok tu, you boleh buat macam-macam. Bagi dia orang faham udara yang penting. Sebab sekarang kalau kita nak pi jumpa customer, kadang-kadang customer pun tak mau bagi kita pergi rumah. Pas kalau nanti you baru sharing, you nak sharing, okay, nanti I invite you masuk. Sorry, Azam, nanti itu video you share kasih grup, Azam ya grup. Sesiapa nak sharing nanti bagi saya tahu, saya akan bagi sharing. Lepas sharing dia dapat RM10 punya KFC bau itu e-wallet. Bukan e-kupon. Hari ini special saya bagi 5 orang ah. Tadi cakap apa saya lupa. Ayo. Okey, sekarang COVID. Nak pergi jumpa customer. Mungkin orang pun tak mau bagi pergi kan. Okey, sebab COVID hari-hari naik turun. Walau kita pun kena selamat juga. Kita boleh buat telemarketing. Telemarketing kita call lepas pigeon bagi dia tahu, send satu video kasih dia. Sebab sekarang zaman sekarang COVID dah senang buat sales. Itu produk bukan mahal. Sehari RM3, 24 jam. Satu jam baru guna 12 sen. 12 sen kalau rumah 5 orang lah. Satu orang berapa sen sahaja? Satu jam. Tak sampai 3 sen. Satu jam dah udara bersih. Satu jam tak sampai 3 sen. Ingatlah, 3 sen. Kalau dia cakap udara tak penting. Tapi tak penting, tak apa. Kak atau abang, bolehkah pinjam you punya tangan luar jari? Pinjam luar jari. Tolong tekan you punya hidup. Tengok berapa minit you boleh tahan. Berapa minit dia boleh tahan. Kalau dia boleh tahan 10 minit, kita free satu biji kasih dia. I rasa 3 minit pun tak boleh tahan. Sebab memang udara yang penting. Ini yang satu poin lah. Sebab kita video semua hantar. Ada dua video. Lagi satu yang Chinese punya. Tadi yang itu Malay punya. Mungkin kita nak buat satu Tamil. Tengok siapa sudah ada itu AQT punya. Boleh minta buat satu Tamil punya. Buat satu Tamil. Mr. Lim, ya? Kan share 给我吗? 你的 video 刚才? 可以啊, 没有问题啊。 谢谢你. Sudah hilang. Okey, sekarang I tengok satu yang Chinese punya, Chinese version. Tak tahu punya, tengok gambar. Tak tahu dengar, tengok gambar. Hello, 各位朋友. 来, 今天我告诉你们一些好看. 你们会不会有小孩子啊, 或者是你们自己本身啊, 当我们睡醒, 或者是有一些朋友亲戚呢, 他们的皮脂是特别敏感的, 他们醒来就会可能打哈气啊, 哈啾哈啾哈啾这样, 或者是小孩子就是一直会流鼻涕, 你们有没有发现到这个问题? 现在呢, 今天我们以
很小的一个投资，就一个月90块，然后我们就可以解决以上所有的问题。这些问题呢，让我来一一跟你解释关于。OK， 啊，各位，tolong explain tengok dia cakap apa. You cakap Malay, jangan cakap Tamil ah. You cakap Tamil, saya tak tahu dengar. Apa ya, masalah? Tanyakan rumah ada siapa, ada sinus ini semua. Ha. Ini saja. Mister Lim, saya bim bahasa Melayu pun tak apa-apa sangat. Okey. Okey. Apa? I explain ah. Dia bagi tahu yang siapa rumah keluarga memang bangun ada tersemah. Oh, memang siapa-siapalah ada tersemah dia, dia punya keluarga, tolong komen nama satu. Ah, komen number sudah okey. Wah. Ramai, Mr. Lim. Wah, ramai ni market besar lah, boleh buat lah. Wah. Tapi market ini semua sudah ada, tapi sudah lah. Apa nanti? Wah. Wah, okay, cukup. Ini taklah KFC Bowser ni, sorry ya. Ini telah ya, jangan komen ya. Okey. Sesiapa guna Kowe punya air purifier sudah rasa dia punya tersemar, sudah baiknya tolong komen nama luar. Ha, ini saya nak tahu. Wah. Betul ya? Eh, jangan tipu ha, betul ya? Wah. Memanglah ini semua kira satu boosti kan. Oh, satu boosti, oh, dia guna air purifier. Oh, di Aimea HP ya, di satu orang di Sungai Petani. Oh, Sungai Petani. Dia tiap bulan kena pergi farmasi beli ubat. Berapa duit tahu? Dua anak. Tiap bulan dia punya kos 240. Hari itu dia sharing dengan ai. Oh, setiap bulan 240 dia kena pergi farmasi beli ubat makan. Lepas tiba-tiba dia pun jumpa itu Mr. Guna. Oh, Mr. Guna, dia akan recommend dia guna air purifier. Lepas dia pun pakai saja. Pakai sampai tiba-tiba anak semua tak payah makan ubat. Ha, ini yang satu boosting yang betulnya. Oh, sagi dia ada dekat dalam kah itu guna punya HP, kita nak dengar dia sharing sekali kah? Ha, memang dia sendiri yang pakai. Ha, ini yang point kita macam mana nak close itu customer. Guna, you may HP ada ke? Wah, banyak orang pakai baik-baik. Ha? Dia tanya kat rumah siapa. Selamat, okay. Okay. I nak pirik satu orang. Oh, siapa nak share, you sebelum pakai sampai you pakai air purifier boleh jadi baik sampai macam mana. Okey, siapa nak share, tolong komen nombor 3. Oh, ini boleh kasih semua HP you all pergi buat sales. Tapi tolong jangan over permit lah. Jangan cakap lebih ya. Siapa nak share, tolong komen nombor 3. Ya, cakap nak share, tak ada orang tekan 3. Eh, ada KFC Bowser ah, RM10 ah. Ha, ini ada ni ah. Ha. Kesian Mr. Lee nak bagi KFC Bowser pun tak ada orang nak sharing ni tengok. Apa I cari tengok tadi yang komen ni. Aziz, ada orang tekan Mr. Lee. Ha? Ada orang. Dia tulis 3. Aziz. 3. Ha. Okey. Okey, minta dia sharing sat. Aziz. Okey. Hai, selamat pagi Mr. Lee. Aziz, boleh buka video? Boleh dengar? Sekejap. Buka video. Buka video sekejap. Sorry ya. Jadi dia sikit masa buka video dulu.
Tunggu sekejap, Ma. Belum make up lagi, ya. Perempuan kan semua sama. Semua ambil poin, ya. Ini dari pengalaman dia orang sebelum guna sampai lepas guna air purifier jadi surat sehat. Surat kira sehat. Okey. Nah, boleh start, Aziz? Ya. Yeah. Okay, boss. I sebelum pakai air purifier, I Mr. Lim, saya rasa kan, Mr. Lim, you boleh stop share itu video baru mereka nampak di muka. Oh, sorry. Okay. I masa belum pakai lombok tiga, I seorang pehidap sinus kritikal tau. So, I memang ikut pakar dekat hospital Bukit Mentajam. So, every 3 months, I akan pergi buat check up lah. So, I try test pakai lombok tiga. Dan setiap pagi, sebelum ni kalau tak pakai tu, I macam memang pagi-pagi memang bersin pagi-pagi. Lepas tu kalau mandi air sejuk, akan bersin. Lepas tu kalau keluar kena cuaca panas sangat pun, I bersin. So macam dia, saya tak boleh terlampau sejuk, saya tak boleh terlampau panas. So, saya rasa persekitaran udara tu buatkan saya cepat bersin dan sesemua. So, saya selalu bergantung dengan ubat every day tau. Satu ubat sinus saya kena makan satu hari satu kali. Sejak saya pakai lombok tiga, saya dah kurang makan ubat. So, dalam satu bulan tu, saya dah sekarang sampai saya dah pakai lombok tiga lebih kurang 3-4 bulan macam tu lah. I dah kurang makan ubat tau. Satu bulan I makan lebih 3 atau 4 kali je. Macam tu. Sebelum ni 30 hari memang I pakai full ubat tu. Ubat untuk makan kan. Kalau tidak I mesti sesemua teruk. Sekarang pagi-pagi pun dah tak bersin. Ha, macam tu. Kalau bersin sangat pun mungkin semalam I ada makan seafood. I akan bersin. Tapi akan cepat soft sebab ada lombok tu I rasa. Itu yang saya nak sharing lah sebab saya kurang makan ubat. Saya rasa sangat bagus lah untuk saya. Sebab makan ubat terlampau banyak pun tak bagus untuk buah pinggang saya. Okey, lepas tu udara kat rumah saya pun anak saya dah tak demam. Yang si kecil tu kan 4 tahun tu dia dah tak demam. Selalu tidak-tidak dia pun suka sesemua. Okey, itu yang saya nak sharing dekat semua. Okay, thank you for sharing. Ah, you may have phone number nanti bagi you may SM, I akan transfer itu RM10 ya. KFC. Okay, boss, thank you. 012-48-44. Jangan nanti semua orang Korea macam mana ada sibuk. Oh, jangan cakap dekat sini. Sini ada lekas 139 orang. Oh. Okay, lagi satu orang saja. Ah. Okay, tadi grup SM. Kui, sekarang I nak cari I punya group. Ha, siapa nak sharing? Cepat, tolong komen nombor 3. Ayo, Mr. Lim semua macam saya punya group. Ada Wani. You punya Wani. Group kan? Ha, okay, Wani. Anas, kasi mak Anas. Membuat saya busuk. Good morning, Mr. Lim. Yeah. Good morning to semua. Okay, saya Wani ya. Okay, sebelum ni ya, saya penapis udara ni saya beli untuk saya punya mak mentua. Sebab mak mentua dia selalu pakai oksigen bagi daripada hospital. Dia ada satu mesin, dia tiap-tiap malam dia kena pakai oksigen. Okay, lepas tu kami try beli sebab baru join kan. So kami beli lombok tu, saya bagi kat dia. Lepas tak sampai berapa satu bulan, dalam satu bulan tu memang dia boleh feel. Tapi mula-mula dia kata letak ni tak berapa ni lah, tak berapa sesuai, tak maulah dia cakap macam tu. Bila benda yang dia pakai oksigen tu dah rosak, lepas tu dia tak boleh pasang. Bila dah ada lombok tri, bila dia tak selalunya dia pasang kan, selalunya dia pakai. Bila benda tu dah rosak, dia tak pakai. Tapi dia rasa macam biasa je. Kalau dia tak pasang, dia tak boleh. Oksigen tu bila dia tak pasang, dia tak boleh, susah nafas. Ha.
Bila benda oksigen tu tak rosak, pakai lombor tu, dia tak fikir nak pakai balik oksigen. Lepas tu, dia tak berapa confident dengan oksigen. Dia memang pakai lombor tu. Dia pergi mana pun dia bawa. Daripada dia, saya dapat 2 sale. Daripada anak abang dia dengan adik dia. Saya dapat 2 sale sebab dia sendiri testimoni. Dia bagi tahu dengan adik dia, bagi tahu dengan abang dia. Kata memang boleh. Memang saya boleh tak ada sesak nafas daripada lombok tu. Sebelum ni pun sebenarnya ada buat live dengan dia daripada Facebook. Dia ada cerita sendiri. Bila benda, bila lombok tree tu tak ada, memang dia tak boleh. Sentiasa kena ada sebab dia ada satu, dia duduk dalam bilik saja. Dia tak boleh keluar daripada bilik. Jadi bagi saya memang, memang betul-betul hebat. Sekali dengan saya punya anak, setiap pagi dia bangun, mesti acum, mesti bersin. Lepas tu kena habuk sikit saja tak boleh. Bila saya dah pakai lombok tree, dia tak ada. Memang biasa dah. Dia bangun pun tak rasa pun. Itu saja Mr. Lim. Okay, okay. Thank you. Thank you for sharing. Wani. Okay. Ada dengar kan macam mana pergi sharing itu every fire. Jangan cakap lebih. Jangan cakap lebih sampai itu orang tak boleh dafah. Guna every fire boleh dafah lagi. Kalau tak boleh lafaz, sudah habis. Sudah mau pergi barbecue. Jangan cakap tak boleh lafaz lagi pakai lombok tea. Oh, boleh lafaz lagi. Okey. Cakap yang betul-betul sudah okey. Kita Mr. continue. Lim. Ha, ya. Yeah. Mr. Lim, I Apple. Boleh saya sharing tak? Saya tak mau itu voucher. Tapi saya mau sharing satu benda. Boleh tak? Boleh. Boleh, okay. Boleh. Ha. Okey. Nama saya Apple ya. Okay, I ada satu customer, dia guna penapis air dengan kita pasang. Lepas tu anaknya berumur 3 tahun duduk kat Taman Suri Duri Indah. Okay, Jawi sana. Okay, lepas tu dia anak ada itu apa orang cakap asma kuat. Dia ada asma, bila dia pi satu pasar malam dia bawa budak dia pi, dia akan terus kat situ, dia akan terus tarik nafas, asma dia keluar. Dia kena guna pump gitu asma. Lepas tu dia susah hati dengan dia cerita dengan saya. Dia memberitahu bahawanya anaknya sangat kesihatan ada problem macam ni. Dia sangat sedih hati ya. Lepas tu dia pun tanya saya. Dia cakap Apple macam mana ni. Saya pun recommend itu lombok 2 bagi dia masa itu. Lepas pasang lombok 2. Okey, pernafasannya sekeluarga semua sudah okey. Lepas 6 bulan ke atas, dia call saya, dia beritahu I tentang anaknya tak perlu lagi pergi hospital untuk checking. Doktor cakap bahawanya anaknya kes sudah tutup. Tak perlu lagi datang sebab dia punya asma sudah baik. Lepas tu dia call I, dia beritahu I thank you very much for your sharing this one lombok to me. Lepas tu saya sangat gembira lah dia dapat dia punya anak sudah sihat balik. Sampai sekarang dia punya anak sudah 6 tahun. Sudah 3 tahun dia langsung tak ada asma. Tak ada asma langsung sudah baik. Sebab itu saya nak cerita bagi orang, ini memang baiknya untuk pasang bagi semua orang yang ada asma resedung itu. Padahal yang ada satu cikgu kat Penang pun sama. Dia punya resedung sangat teruk. Dia sekarang cikgu. Dia ajar sambil ambil itu itu kain itu panggil handkerchief. Dia selalu nak guna handkerchief untuk picit dia punya itu hidung, sangat susah yang ni cikgu. Tapi dia satu malam dia tidur pun dia batuk-batuk tak berhenti. Satu malam dia boleh 6 jam dia boleh batuk banyak kali, sangat susah nak tidur. Lepas guna, yang ni I'm a customer dia, satu customer recommend bagi dia bawa itu lombok 2 ke rumah dia bagi dia guna. Lepas tu dia guna, dia terus besok dia cakap sign. Kenapa? Sebab lepas pasang lombok 2, dia sudah kurang, dia boleh tidur. Dalam berapa jam pun dia tak bangkit, dia tak batuk, tak apa.
dia surat baik. Sebab ini banyak customer feedback bagi kita tahu penapis udara kita memang bagus untuk semua orang. Ya, saya harap semua boleh ceritakan tentang itu kita punya batuk, sedung, asma, boleh bagi semua orang sihat. Dengan anak-anaknya, belah kucing, belah apa pun, dia boleh tolong. Memang ini bagus Lombok 3 atau Lombok 2. Okay, thank you. Ya, thank you. Ha. Memang ini sharing bagus juga. Ha. Ini sharing bagus. Okay, sekarang tengok itu AQT, ha. You tengok. Kita punya rumah, okay, contohlah. Sekarang ini depan Lombok 3. Lomba berapa semua nampak kah? 8, 9, 7. Ah, tapi di kita punya itu Lombok 3, belakang pura punya itu udara dekat ini quality tester. Nampak kah? Dia ada kurang kan? Dari 4 sahaja. Dia ada kurang. 4, 3. Nah, 2. Memang udara dia ada bersih lah. Ini senang tunjuk bagi kita punya customer. Boleh bagi dia faham. Okay, kita continue. Continue balik itu tadi itu video. Kita continue balik itu video. Hello， 各位朋友，来，今天我告诉你们一些好看。你们会不会有小孩子啊，或者是你们自己本身啊？当我们睡醒，或者是有一些朋友亲戚呢，他们的皮脂是特别敏感的，他们醒来就会可能打哈气啊，哈啾这样，或者是小孩子就是一直会流鼻涕，你们有没有发现到这个问题？现在呢，今天我们以很小的一个投资，就一个月90块，然后我们就可以解决以上所有的问题。这些问题呢，让我来一一跟你解释关于今天我要介绍你们的好康 Coway Lombok 3。这一个就是我们的 Coway Lombok 3了。那它的意义的方式呢，我现在来为你一一的来。今天让我来给你介绍 Coway Lombok 3。现在你看啊，这个是我们的空气污染指数，的一个 indicator 啦。这个空气污染指数的 indicator 是来自哪里呢？就是来自我们不是sampai kosong atau satu saja， memang cukup bersih。细菌啊，我们所看不见的一些灰尘 ，OK， 这些灰尘是都是会来自哪里呢？都是会来自我们的沙发 ，OK， 然后甚至外面的一些好像窗帘呐、啊，然后这个我们的 plaster ceiling 的那个灰粉呐、啊，都会有的。然后甚至最低的是来自这一些 carpet， 都会有生产这一些灰尘的细菌。然后甚至有一些比如说家具啊，这一些。Okey ya, di sini ya dia bagi tahu habu-habu semua lari mana tahu. Biasa kita rumah ada pakai itu sofa. Sofa memang dia ada kainnya tempat, memang dia ada lasmat. Itu lasmat lah. Dengan kita punya cotton. Cotton biasa berapa lama cuci sekali. Ada customer bagi tahu, ai 1 tahun cuci sekali, tapi memang sudah kotor. Apple nak cakap apa, Apple? You tak buka mic? Tak ada. Oh, I tengok you macam nak sharing apa. Okay, itu cotton pun kena cuci. Cotton biasa dia orang 3 bulan, kalau lajinnya lah 3 bulan atau 6 bulan. Yang ada dia tunggu layar baru cuci. Setahun cuci sekali. Tapi memang setahun cuci sekali, memang dia habuk-habuk semua ada di sana. Dengan sekarang setiap rumah mung ada renovation itu plaster ceiling. Wah, plaster ceiling kalau ikut tahun 2-3 tahun kita kena cat sekali. Tara lihat panas itu habu-habu akan jatuh. Jadi putih-putih. Kalau dia tak berdaya, Apple jangan tengok. Apple telah tengok lihat plaster ceiling. Okay.
Kalau you tak percaya, macam you pergi luar bercuti 3 hari atau seminggu, you balik, kenapa rumah semua sudah tutup? Angin tak boleh masuk. Kenapa rumah lagi lah habuk? Ha, ini yang kita ni lah, plaster ceiling. Oh, dengan kita rumah ada buat itu kabinet tu lah. Kabinet dia guna itu tinah. Itu tinah memang tak bagus. Kalau you tak percaya, rumah baru. Kalau you semua guna kabinet yang baru ni, you masuk, you buka itu pintu tengok. You macam nak menangis. Oh. Itu mata air sudah keluar. Oh. Itu panggil apa? Mata air. Airnya mulai bagus ni. Yenle jauh semua. Jelaskan. Yenle ya? Yenle ya? Yenle ya? Liu yenle. Air mata. Air mata. Oh, air mata. Air mata betul ya. Kalau you buka itu kabinet semua baru ni, you masuk tengok, you buka itu pintu semua, air mata sudah jatuh, sudah turun. No. Sebab itu tinas semua tak bagus, dia membau. Oh, you rasa tengok. Air, kita punya mata sudah bagi tahu. Tapi dia sudah bagi signal. Kalau you dapat masuk, kita punya paru-paru boleh jadi apa? Kita kesen dengan siapa tahu? Kita punya anak. Anak dia tak tahu. Anak dia pun tak tahu boleh beli air purifier. Yang siapa tahu? Ibu bapa yang tahu saja. Ibu bapa macam mana nak bagi anak yang kesehatan, yang sehat. Penting. Selalu dia orang buat investment, dia buat salah. Anak baru lahir saja, oh, cepat-cepat beri insurans. Oh, untuk sekolah ni, untuk dia naik universiti ni, itu American card. Oh, itu yang salah. Yang penting dia kena bagi dia sehat dulu, minum air yang bersih, dapat udara yang bersih. Itu yang poin yang pertama. Bukan yang beri insurans dulu. Insurans kena beli. Dia bukan tak baik, dia baik juga. Tapi yang lebih baik ni sehat dulu. Oh, okey, kita continue tengok. Muban lah,它 残留 的 灰尘 都会 造成 我们的这个空气的污染 在我们的室内里面，那今天风吹，它的function就会照顾了你整个家，甚至你的厨房，你在做任何的煮法的时候，油烟呐，这一些，龙，风吹也可以帮你把这个污染指数降到最低。OK，那这里，OK，di sini ya dia bagi tahu macam sekarang rumah condo semua kan masak itu lapuk mun sekali. Kalau you masak itu memang ada minyak. Kalau minyak dia pergi mana? Lantai semua ada rasa ada minyak kan? Kalau okey macam orang Chinese dengan India selalu ada semayangnya. Oh, semayang sampai kita punya plaster ceiling pun jadi kuning. Ini yang apa boleh tolong? Kita punya air purifier punya HEPA filter boleh tolong. Kalau you tak percaya siapa yang guna air purifier, you tolong buka HEPA tengok. Ada hitam enggak? Memang hitam. Macam ada minyak. Ini yang kita rumah masak-masak minyak itu, minyak semua dia akan tarik juga. Oh, kalau kondo lah, kondo. Atau apartment, oh, dia punya bilik tak besar punya, you taruh memang dia boleh mantu tarik itu minyak juga. Kita来做一个小小的一个实验。 刚才我们就在这里，我们看到它的指数，这个是空气的污染指数。当它吸收了这些旁边的空气之后呢？ Ini yang sebelas di kawasan dia punya rumah punya udara. Rumah punya udara lepas masuk Lombok T. 它在 filter 过了六层的 filter 过后，它出来的成绩呢？我们来看。 这个就是一个空气污染指数的 tester 所以在目前我们看到的污染指数为多少？ 0和1而已哦，看到0，看到1，这个我没有手动啊，没有手动啊，我们看到的就是这样。可是你看，在室内的污染指数是它的指数是90，可是刚才我们所看到的是1，这个就是我们的Lombok Tree，谢谢。
Okay kah? Faham kah? Oh, Kak Amiru, you sekarang keluar tadi, I nak panggil you sharing. Ah, tak apa, nanti you sharing juga. Ah, ini Kak Amiru, tadi I bagi tahu ya, dia setiap bulan pergi farmasi beri ubat RM240 bagi lo anak pakai. Oh, tak apa, kita invite lagi. Sebab tadi tiga orang sharing, lagi ada dua orang lagi. Oh, KFC ni ya. Bowser RM10 e-wallet. Ah, bukan e-wallet, itu kupon. Oh. Okay. Ah. Boleh sharing, you sebelum pakai email anak apa masalah, yeah, berapa lama itu sakit, lepas guna kowei mea air purifier, jadi baik. Ya, okey. Selamat pagi ya semua. Nama saya Ayah Melo, anak perempuan Supramaniam. Saya seorang HP kat kowei. Sebelum ni saya suri rumah tangga lah. Pasal masa sebelum saya nak guna Lombor 3, saya ada problem banyak. Anak saya kalau nak pergi sekolah, dia kena mandi air panas. Tapi dia mandi pun dia acum-acum juga. Dia punya hidung gatal. Saya kena pergi ambil ubat dekat klinik. Satu orang RM120. Jadi dua orang RM240. Selalu saya memang susah. Sebab saya pun tak kerja. Suami saya pun tak kerja. Saya fikir nak buat macam mana. Sebelum ni saya dah guna water filter tapi tak guna Lombor 3. Saya pergi dekat kedai Taman Keladi, saya jumpa Kak Jaisri. Dia cakap, tak apalah you join. Tapi saya cakap, tak maulah. Habis tu abang guna my rumah, dia buat 4G. Dia beritahu apa-apa okey ke macam mana. Habis tu suami kata, ini okey ke betul ke? Tak apa, kita cuba tengok. Cuba-cuba tak sampai satu minggu saya boleh tahu dia punya efek okey. Pasal apa saya cakap okey ya? Anak sulung saya dia lah 17 tahun. Dia memang selalu dia kena mandi, pagi-pagi dia kena mandi air panas juga. Kalau dia mandi air sejuk memang dia tak boleh, dia kena gatal hidung. Dia memang acum-acum semua. Macam tu juga. Saya kena pergi hospital ke klinik kah, dia memang kita kena pergi especially juga pasal anak mah kena jaga elok-elok. Tapi sekarang saya guna, saya ingat tak silap saya 5 bulan ni ya, saya tak pernah pergi klinik nak ambil ubat. Pasal apa? Satu, saya kena beritahu terima kasih dekat abang guna. Kalau dia tak recommend ini memang saya tak boleh punya. Dia mai pasang-pasang, dia cakap macam ni ya. You tengok, dia bubuk pergi rumah saya, dia tunjuk macam-macam. Saya ingat memang saya cakap, saya tak percaya. Ini semua boleh ke? Memang betul saya beritahu. Tapi Aimea suami percaya betul-betul. Dia cakap boleh. Kita boleh guna. Kita punya anak ada macam ni, kita kena guna. Habis saya cakap lah, you rugi duit juga. Kita buat business pay lah. Pasal apa you nak beli ni. Habis tu suami kata, tak apa kita cuba. Saya cuba-cuba. Sekarang sampai 5 bulan lah, saya save RM240. Saya gembira tengok anak saya. Selama ini tak ada lah apa-apa. Pasal dulu dia masa-masa nak pergi sekolah, dia kena bangun. Malas dia pun mandi. Dia cakap, mak saya takut, mak saya gatal hidung. Saya tak tengok orang-orang luar-luar. Saya bagi benefit dekat rumah saya juga. Saya punya anak dua-dua. Saya recommend saya nak pergi order dekat kawan-kawan kan. Saya first, I beritahu I punya anak. Saya cakap macam ni, Aimiana dulu kan, dia memang acum-acum saya kena pergi guna duit RM240 dan sekarang saya tak perlulah. Kalau you mau, you Aimiana macam ni, you cuba tengok. Tak apa, saya bagi tahu dia lah. Saya bagi you dalam 2 minggu atau 1 minggu. You boleh tahu you punya rumah ada abuk ke, you punya rumah ada apa-apa bakteria kotor-kotor ke. You boleh cuba, saya cakap macam tu. Kawan saya cakap, betul ke? Betul. You tahu ke? You rakan saya mah. Bukan you tak tahu. Pasal Aimea anak memang sensitif. Memang sensitif. Sekarang saya guna Lombor 3 ya. Tak ada apa-apa masalah. Sekarang saya gembira. Anak saya pun gembira. Dia tak perlu minum ubat semua. Dia cuma relax saja. Pasal ubat ada dekat rumah mah. Kita punya Lombor 3 mah. Cukup itu loh. Okay. Thank you. Sekarang semua sudah baik. Okey, tanya. Okey, baguslah sebab Lombok T boleh mantu ramai orang sakit sampai baik, sampai sihat. Okey. Okay. Baguslah. Okey, sekarang you all semua nak macam mana pergi pijen itu air purifier. Sebab you cari you all sendiri punya customer dulu. Buat telemarketing. Telemarketing macam mana dapat balik
itu customer. Kalau you tak mau pomut, orang lain akan pi pomut juga. Oh, jangan rugi, jangan rugi. Sebelum kalau you nak buat itu telemarketing, lepas you kena buat satu video macam tadi contoh itu video, I suruh send kurang mia itu video semua. Okey. You all send bagi you mia customer, bagi dia tahu every fire macam mana test. Oh, memang penting. Oh. Kita mia rumah mia eh dia mia kotak lamba naik sampai macam mana. Lepas every fire dia kurang. Ya lamba sudah boleh jadi apa? Sudah kurang sampai satu lamba sahaja macam 8 7 6 5 3 2 satu lamba. Kalau taklah you main rumah mesti luar lamba ke atas macam 20 lebih, 30 lebih, 50 lebih. Ini dia boleh bagi kita tak sihat. Tersemarlah macam manggun mesti hidung alang keluar air. Itu panggil apa? Kalau cakap tu hidung gatal-gatal juga. Betulnya. Tapi yang nak call macam mana? Ramai orang, ayo Mr. Lim, saya tak tahu call macam mana lah semang dengan customer. Okey, itu tak perlu risau, tak perlu risau. Kita sekarang ada invite satu speaker, kita nak ajak semua. Biasa itu speaker kita pergi belajar 299 satu orang. Tapi kalau lebih 100 orang, dia kira hanya RM100 sahaja. RM100 kita manager sponsor you 30. You akan bayar 70. Ini from Mr. Kumia Group. Sorry ya, saya sudah lupa. Suruh story ya. Koi. Ini hanya Mr. Kumia Group. Kita ada subsidi bagi semua HSP lah. You all keluar 70. Kita keluar 30. You pergi belajar ini kelas. Macam mana ajak you buat calling. Nanti kita panggil Miss Pamia Group, GM Miss Pam. Dia orang awal bulan sudah pergi belajar. Sampai dia Maxius, boleh maintain WS. Boleh maintain WS. Ini yang penting. Kalau you all belum register, tolong-tolong pergi register dengan you punya manager. RM70 belajar satu kelas macam mana buat telemarketing. Macam mana buat itu call market. Tak kenal punya orang, boleh sembang sampai dia boleh sign order. Sekarang yang penting tengok, ini ramai orang sudah register. Ini manager ada bapa orang. Yang sakit ini ada 9 orang. Yang 4, 6 semua ada lah. Di sini semua ada 7 di sini. Koi lagi masuk sekali, 15 orang. Ini yang penting. Sebab sekarang jamban sekarang sudah 4G. 4G sudah nak dekat 5G. Boleh lanjut, kenapa you tak mau? Lagi nak lambat. Kita tengok balik company ya. Tahun 2006 dia main Malaysia. Dia firstnya 1 juta perangan di Malaysia dia guna 12 tahun. Masa tu semua buat offline. Ingat bye-bye ya, 12 tahun baru capai 1 juta keluarga. Tapi yang secondnya 1 juta dia masuk 2019. Sampai ini tahun, bulan 6, baru lagi capai 1 juta. Total sudah 2 juta. Tapi yang secondnya itu 1 juta dia guna masa 2,5 tahun sahaja. Sebab ramai orang buat online, post. Tapi sekarang sudah nak dekat 5G. Kita ajak you all sendiri buat video, sendiri pelakon. Tapi jangan over. Jangan cakap over sahaja. Sendiri buat video, send bagi you punya customer, you punya customer punya JKR. Tak payah pergi jumpa juga. Senang dengan dia. Saya bagi keluar. Company sudah set dia punya target. Lagi 1 juta. Nombor 3 punya, third punya 1 juta. Dia guna masa 1,5 tahun sahaja. 1,5 tahun nak capai. Kalau company capai 3 juta, you tak mau ubah, apa berkaitan dengan you all semua? Ini you kena fikir baik-baik. Kalau company capai 3 juta, you lagi buat 3 sales sebulan, 5 sales sebulan. Ayo, kalau wari. Betul, Mia? Okey, sekarang kita invite yang siapa sudah pergi itu telemarketingnya. Habis, dia message,
improvement sampai berapa persen. Kita pas balik koi, panggil dia cari dua orang sharing, I akan bagi KFC kupon juga RM10. Okay, pas balik kasih koi. Okay, guys. Actually guys, Miss Pemia Group, Aptan itu ambil champion class kan baru bulan 8, 12 dengan 13 hari bulan. Okay, sebelum saya explain kenapa penting ni sales call, mastery sales call, saya nak bagi kamu tengokkan 3 video dulu. Sebab 3 video ini pun dari Miss Pemia Group sharing, lepas mereka Aptan ini class kan, berapa sales mereka dapat. Okay, kamu sabar sikit ya, saya tunjuk satu-satu dulu. Sorry. Tunjuk video tak ada KFC ya. Ayo. Tunjuk video tak ada KFC ya. Nanti baru saya share, suruh saya BHP kan sharing dengan kamu. Itu yang on the spot. Sharing ya. Baru ada. Ini yang video dulu, okay? Okay, okay, saya share ini dulu. Boleh tambah sambil video dengan suara? Ada tak? Ada. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Bos, suara ID number 5. Tidak, nampak folder saja. Nampak folder saja. Mana? Sah? Ada tak? Ada. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Minti Embong, ID number 579532. Di bawah naungan HM Ahong, di bawah seliaan SM Swan dan my lovely GM Miss Beh daripada host team. So, saya nak kongsikan apa yang saya dapat selepas saya join program Mastery Sale Call by Amir Cham. Okay, saya join program ni, orang kata memang berbaloi sangat-sangat. Saya, orang kata daripada awal bulan, saya memang tak ada sale. Selepas saya join program Mastery Sale Call by Cham ni, saya join pada 12 hari bulan 8 dan 13 hari bulan 8. Alhamdulillah, daripada skill yang dia kongsikan, saya berjaya close on the spot by calling sahaja. So, saya berjaya close 7 orang customer yang orang kata tanpa ragu-ragu terus sign up dengan saya punya calling. Dan saya memang puas hati join kelas ni. Jadi, saya berharap agar kawan-kawan di luar sana pun join apa yang saya join. So, sekian saja perkongsian saya. Terima kasih. Bye. Hai, assalamualaikum. Saya Nur Syafizah binti Syafiam, pemegang kod 594634. So, hari ni saya nak berkongsilah yang mana pada bulan ni, alhamdulillah dengan skill cool calling saja, saya mencapai 21 unit net dan mencapai income 5 angka. So, alhamdulillah bersyukur. So, okay, terima kasih. Hai, assalamualaikum. Nama saya Mufa Halia binti Ruslan. HP code saya 636040. HM saya adalah Anis Mariza. Okay, tujuan Alia buat video ni, Alia nak beritahu siapa Alia sebelum Alia join Kowe. Jadi sebelum Alia join Kowe, Alia pernah bekerja lah sebagai operator kilang. Ada di sebuah kilang di Ipoh ni. Alia kerja situ sangat-sangat lama, daripada Alia bujang sampai Alia kahwin. Alia join buat insurans taraful bersama AIA. Tak lama pun Alia buat insurans ni. Pada April 2021, Alia start join Kowe. Time tu pada second month bulan 5 2021, Alia start buat fogging. Alia pergi buat fogging, Alia pergi door to door. Kita cuba benda yang baru kan. Masa bulan kedua Alia ada dalam Kowe tu, Alia dah naik 11 unit. Itu first time lah Alia pegang gaji yang almost 5,000 selama boleh kira lah berapa hari je Alia kerja dalam sebulan tu. Ujung bulan
bulan 6 pula kita kena PKP lagi sekali. Jadi time tu Alia macam jam juga lah. Alia dia masuk kelas macam mana buat zero marketing, macam mana nak enhance kita punya skill call callings. Jadi Alia dia join satu kelas ni Amecham. Tapi sebelum Alia join kelas Amecham ni, Alia ada juga try untuk buat call calling kan. Tapi time tu Alia tak berapa pandai lagi. Jadi selepas Alia buat call calling tu memang sangat susah. Sebab yelah, sebab kita tak pandai lagi. Jadi Alia guna skrip Amecham tu, Alia ada ubah sikit-sikit. Alia rasa Alia bertambah baik kan daripada tu. Jadi pada dalam masa 10 hari Alia dapat 20 unit sale daripada hasil co-calling lah. Saya rasa macam lepas ni Alia akan buat, Alia akan teruskan buat co-calling walaupun sebab habis FMCO ni, sebab Alia rasa ini adalah nombor baru kita. Akhir sekali terima kasih hosting, terima kasih Kowei. Kowei change my life. Okey tak? Kamu lepas tengok video, faham? Apa soalan nak tanya? Ada tak? You tengok 10 hari kan boleh close 20 unit. Dengan satu cara saja, ialah Amecham ajar punya cara. Dia memang Amecham ini kelas kan. Dia akan ajar macam mana call orang stranger, orang yang kita tak kenal langsung. Dia ada 7 script. Okey, lepas tu kan dia akan ajar macam mana follow up balik customer, macam mana handling objection, semua dia ajar. Hampir ke A sampai Z dia akan ajar. Walaupun you nampak kan ini cara dia sangat simple. Semua orang boleh ikut. Tapi sebab ini simple, semua orang boleh ikut. Semua orang boleh ikut kan, boleh copy paste. Kalau you nak kembang, you punya group kan, bagi saya kan ini cara yang sangat-sangat baik. So nak tanya kan sekarang MCO, apa cara lagi kan kita boleh buat kecuali sales call? Okey, saya faham kan ramai pun ada orang sedang buat online FBX, tapi untuk kita kan senang tak untuk kita nak invest untuk FBX, berapa sales kita boleh dapat? Dekat KL punya group, mereka invest kan sampai 20,000 sebulan, 10,000 lebih, tapi kena banyak scammer juga. Saya dengan Miss Peggy cakap kan, banyak kena compliance sebab tak kenai, betul tak? So, kecuali online, apa cara lagi kita boleh buat masa ini? Saya nak tanya kan, kalau kita hari ini kan COVID sudah dapat miti, ada boleh bagi surat. Berani tak kamu pergi keluarkan, pergi buat roadshow, pergi buat door to door, pergi buat fogging? Siapa rasa sendiri kan kalau dapat surat, masih akan keluar pergi buat ini? Tak kisahkan luar case berapa. Kita tengok semalam masih 20,000 lebih. Betul tak? Saya percaya kan sini ramai orang, walaupun boleh keluar, pun tak akan keluar pergi jumpa customer, terutama fogging. Dan tanya kan sekarang, you sudi tak ada orang nak datang rumah you? You dah bagi dia pergi dah? Masuk you punya rumah? Mesti dah bagi kan? So kalau customer itu boleh invite you pergi buat fogging, kemungkinan besar kan, either dia sendiri kena COVID, atau family, atau dia under quarantine, atau sebelah jiran dia kan kena COVID. Itu sebab dia tahu HP COVID kan, mesti sangat sudi hunger sales nak pergi buat fogging. Betul tak? Itu sebab ramai orang pergi buat fogging kena COVID. Saya tahu kan ada group dekat tempat lain, ramai orang kena COVID sebab mereka curi-curi pergi buat fogging. Itu sebab saya memang tak galakkan kamu pergi buat fogging. Roadshow pun ada, saya punya budak bagi saya tahu kan, memang dia ada join orang yang roadshow, tapi sekarang dia pun tak join juga. Jadi sebab roadshow, ramai orang pergi shopping mall, pergi supermarket beli barang, terus balik rumah. Shopping mall kan memang kurang orang. Sales tak ada. Lagipun risiko sangat tinggi. So bagi saya, sekarang sales kok hanya satu cara saja kita boleh cari sales. Sebab kita duduk kat rumah, safety, call saja. Orang yang pergi pasang, ya technician. Orang yang pergi service, ya Cody. So kita punya risiko sangat-sangat rendah. Betul tak? Lagipun nak tanya, siapa yang pernah ada pergi buat roadshow? Roadshow nak bayar tak? Roadshow perlu bayar kan? Berapa ratus satu bulan? Betul tak? Okay, you nak parking, you nak petrol juga. Kalau kita pergi buat fogging, kita nak beli machine. You tengok kita punya fogging machine kan, so losak berapa. Terutama itu UFO punya. Tukar-tukar. So, nah solution juga. Kalau you ada recruit orang baru, mereka tak ada fogging machine, you nak pinjam bagi mereka lagi. Betul tak? Okay, you nak make appointment dengan customer, mesti ikut masa customer. Shopping mall pun sama juga. Tapi cold call, you ikut masa you sendiri saja. Asalkan you free,
Esok kan pagi you free setengah jam. Setengah jam you boleh pergi mana? You boleh mana pergi cari sales? Tak boleh. Tapi kalau dekat rumah, you sudi buat call kan? Setengah jam you boleh call 2 atau 3 customer, betul tak? Mungkin petang you ada 1 jam. Itu sana kan you boleh buat 4 atau 5 call lagi. Tapi kalau you nak keluar, memang 1 jam memang tak cukup, betul tak? So bagi saya, sales call kan ikut you punya masa, asalkan you free. Asalkan you jangan call masa orang tidur, makan atau sembahyang lah. Then bagi saya kan sangat free. Lepas kuat, zero cost. Sebab ramai orang sekarang kan phone semua unlimited call, betul tak? So tak bayar-bayar cost ini semua. Okay? Lepas tu kan saya nak tanya, kalau kita pergi buat fogging kan, apa pergi roadshow, satu hari berapa jam? Kalau you nak buat 5 orang, 5 rumah fogging, you at least satu rumah 1 jam. Pergi balik lagi? Okay, saya kira kan 6 jam satu hari. Baru you boleh approach 5 customer. Tapi call saja, you satu hari kan, you duduk sana call 3 jam, at least 10 lebih 20 customer, you boleh approach. Tak payah buang banyak masa, betul tak? Lagi, kalau you buat roadshow, fogging, you hanya tekan area you saja. Tak mungkin kan you nak pergi buat fogging sampai Ipoh, KL, betul tak? Tapi, kalau kau call, Sabtu Malaysia you boleh call. Asalkan you sudi call. Macam mana dia boleh dapat database nombor telefon? Ah, Nosita, saya bukan hari itu soal ajar. Actually, kita punya database, pertama kan, kita boleh ambil dari CHS. Kita punya sendiri customer, you check dia CHS green atau yellow. Okay, check the eye care, apa produk dia ada. Kita pun boleh ambil dari Facebook, kita boleh ambil dari Google, dari mana-mana. Ya, sebab Amir Chen punya kelas, dia akan ajarkan kamu macam call orang stranger juga. Okay, faham? Ah, sama, boleh dapat. Asalkan kadang-kadang kita keluarkan, you ada nombor the banner, atau telefon nombor apa kan, you pun boleh ambil juga. Banyak-banyak database. Sabtu Malaysia kan ada 32 million penduduk. Saya tolakkan kanak-kanak, saya kirakan tinggal 20 million. You ada 20 million kan, contact you boleh call. Okay lah. So, sekarang saya nak invite saya satu, saya PHP. Dia memang, dulu kan dia memang WS, tapi dari cara fogging. So, sekarang kan dia bukan hanya mampu sendiri buat sales call, tiap-tiap hari, hampir tiap-tiap hari boleh dapat sales, dia pun boleh ajar budak dia. So sekarang kan, saya nak invite Sabi HP, Mariza, sharing dengan kamu. Ya? Mariza? Ya, Pak. Ya, ya. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Ini ada KFC ya, Mr. Lim? Ada. Tadi saya nak share, saya nak bagi testimoni pasal Lombok, you tak bagi, kalau tak, saya boleh dapat 2 orang. Oh, jangan. Belanja orang lain makan. Lawak-lawak aja. Okay, actually tajuk kita tentang CRM kan. Lepas tu kita nak galakkan orang untuk pergi attend kelas yang calling punya tu. Jadi kat sini saya akan share pengalaman saya lah dalam COVID, macam mana saya buat sales semua daripada mula. Kan daripada situ, nanti later kalau kawan-kawan ada soalan nak tanya, boleh tanya lepas saya share kan. Tapi along the way tu saya akan share apa cara saya buat dan of course CRM dengan sebab macam tadi kata tadi ada soalan macam mana nak dapat database kan, kita boleh dapat daripada Facebook strangers lah, senang cakap strangers punya number dan juga CRM ni dia macam sayap kanan dan kiri, dua-dua kena ada. Okay, sebab tu CRM ni saya tak akan highlight banyak sekarang, sebab sekarang banyak saya buat call saja. Saya memang sekarang fokus call, tapi call pun kita boleh dapat daripada CRM juga, kita boleh ambil daripada customer kita. Contoh first, bila orang join, mula-mula macam tadi kakak tadi tanya, tak banyak customer lagi. First sekali, apa pun jadi, jangan lepaskan kita punya natural market. Orang yang kita kenal, JKR tu, jangan lepas. Sebab saya selalu pesan kat kawan-kawan saya, kalau tak lepas, jangan sampai jiran dia, saya yang ambil. Faham tak kat sini? Kita kadang-kadang kita fokus dekat luar sebab kita segan. Sebenarnya tak ada apa nak segan. Dia kalau macam first saya buat, WhatsApp saja. Kita WhatsApp. Tapi WhatsApp ni kena personalize. Dia jangan terus kita buat broadcast kat semua WhatsApp kita dalam list semua macam tu. Jangan. Sebab dia kena ada personalize. Contoh Mr. Lim. Kena sebut nama dia. Baru dia akan reply. Kalau dia tengok ini macam pukul rata berbanding jala punya, dia tak reply lah. Dia tahu ini nak buat sale je. Tapi kalau kita sebut nama dia, dia kenal kita. Dia akan malu. Dia akan, kalau kita baik macam tadi Chloe kata, kalau kita pun kaki pinjam duit orang nak lari daripada kita, ini masalah. Tapi kalau kita tak ada masalah dengan orang akan reply. Ini satu. And then, bila kita dapat pada kawan-kawan kita, kita buat sale biar ada pride. Kita jangan macam meminta sedekah.
faham? Kadang-kadang kita buat sale, kita salah kita sebab kita dah set. Awal-awal contoh kita join, alamak aku nak approach kawan aku macam tak pernah approach. Contoh macam-macam lah, macam-macam negatif akan masuk ke otak kita. Tapi kita just first stage, kita kena bagi semua orang tahu kita buat kawai. Itu saja, first stage. Jangan harapkan sale pada semua WhatsApp yang kita bagi pada kawan-kawan kita. Ini untuk kita nak tap kita punya national market saja. Okay? Sebab apa saya kaitkan dengan yang WhatsApp ni? Sebab dekat sini ada CRM kita juga. Okay, kita boleh kalau kawan-kawan tu dah beli ke kita ataupun dia tak beli pun kadang-kadang, tapi kita dia tahu kita orang yang beli ke, cuma mungkin time tu dia tak nak beli lagi ataupun dia tak sedia ataupun dia tak perlu lagi, dia rasa dia tak perlu ataupun mungkin dia dah ada tapi dia boleh recommend. Bila recommend ini jadi CRM. Ini saya kata setiap kali strangers, orang baru, new prospect, sayap kanan dan CRM adalah sayap kiri. Kita jangan lepaskan dua-dua ni. And then ini satu part. And then saya move kepada fogging. Saya punya sebelum ni saya buat WS memang fogging saja. Sekejap, sorry. Memang saya buat fogging semata-mata. Okay? Cuma saya sekarang saya nak kaitkan dengan later saya buat call. Sebab apa kita kena buat call? Kawan-kawan yang ada dalam ni, nanti nak ada kelas ni, manager nak sponsor lagi ke atas sikit, nak bagi subsidi lagi, tolong grab. Sebab apa call ni, saya akan share. Masa saya buat fogging, saya jenis low ranger. Saya tak pergi macam setengah orang pergi ramai-ramai team, tak. Saya cuma minta HM saya tolong tunjuk saya cara satu minggu. And then saya pergi sendiri. Saya pergi sorang-sorang naik motor. Okay, ini satu. Hari-hari kena ada modal minyak. Walaupun motor, kalau apa punya kereta, lagilah kan. Ha, ini satu, modal minyak. And then, berpeluh tak payah cakap lah. Naik motor kan. Hujan, tak payah cakap lah. Ha, weather, tak payah cakap. Panas hujan ni, mangli lah. And then, satu lagi problem, sebab saya ada slip disk. Slip disk ni, daripada awal saya kena slip disk. Doktor pesan jangan bawa berat sebelah. Tapi saya tak, I have no choice. Saya bawa mesin tu agak berat, kita pun tahu. Saya galas sebelah. And then hari tu adalah dalam saya rasa 2 bulan saya sakit agak lama. Selama saya kena sleep disk, tak pernah saya sakit selama tu 2 bulan juga. Okay. And then sekarang alhamdulillah saya tak keluar. Memang saya buat call ya, then dah okay. Okay, itu satu kesihatan kita. And then kita pergi rumah orang. Sekarang andai kata PKP habis. Macam tadi Chloe tanya, berani tak kita nak pergi rumah orang lagi? Kan? Kita pun tak tahu apa keadaan. And then kalau yang mana pergi buat booth, kita pergi kat dalam mall, kita pun tahu, kita duduk cerita ke orang Delta variant, apa variant Delta ni semua daripada udara, tapi kita duduk dalam confined area. Bila dalam aircon, dalam shopping mall, it is a confined area. Kita berani ke tak berani kan? And then, okay, masa saya, sebab ini topik saya CRM, saya akan share juga macam mana saya buat masa fogging yang tu. Saya akan share macam mana saya minta saya punya CRM. Time situ saya agak hairan bila orang kata susah nak dapat CRM, sebab saya mungkin cara saya minta tu, saya boleh share. Kalau kawan-kawan rasa boleh guna selepas ni bila dah tak ada PKP, still nak keluar, ataupun masa boleh kaitkan dengan sekarang ni, dengan keadaan sekarang tak keluar, pandai-pandailah. Tapi ayat yang saya guna, bila saya nak masuk rumah orang, saya akan bagi dulu yang health declaration tu. Saya kata, abang tolong isi yang ni, sebab ini apa nak declare, kata abang seisi rumah tak ada demam, tak ada batuk, tak ada sesemua, apa semua sihat, walafiat. And then dia pun akan ambil. Elok saja kita bagi tu, kita akan bagi, okay. Saya nak share ni sebab saya nak share ayat yang saya guna. Sebab ramai orang kata susahlah nak dapat CRM masa pergi fogging. Sebenarnya ayat yang saya guna, saya kata, abang okey, setiap kali kita datang fogging rumah abang ni, abang entitled untuk bagi dekat jiran ke, kawan, adik-adik, siapa saja saja abang nak bagi, 5 orang, abang boleh, abang entitled untuk bagi dia orang dapat free fogging juga. Nampak tak ayat dekat situ, saya kata you entitled. Again, saya cakap kita jangan letak diri kita. Bila kita buat sale ramai, saya rasa salah. Bila kita rasa letak diri kita di bawah, kita mengharap pada dia. Kita tak mengharap pada dia. Kita kena place diri kita. Kita nak pergi tolong dia. Sama juga dengan kita call. Bila kita call, kadang-kadang kita nak takut sangat. Sebenarnya kita nak offer dia AP itu untuk insyaAllah lah boleh jadi asbab untuk selamatkan keluarga dia. Jadi kita nak tolong dia. Kenapa kita nak rasa kita di bawah untuk minta tolong dia? Faham tak keadaan ni? Okey, jadi dekat sini ayat ya, saya share ni pasal saya nak cerita cara saya minta yang number tu dekat orang. Saya kata you entitled untuk bagi. Okey. Tapi kalau you guys rasa nak ubah ayat masa sekarang bila call, pandai-pandailah. And then itu satu part. And then saya buat fogging bla 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 close. Cuma saya nak cerita itulah sekarang, sekali later kita akan move ke call. Saya nak galakkan semua orang sebab fogging, kita tahu ramai orang dalam ni mungkin buat fogging memang boleh close. Tapi kita boleh control our area saja.
Sekarang saya dah ada customer Johor, dah ada Melaka, dah ada Pahang. Kan? Semua boleh dapat daripada Facebook kan nombor-nombor ni. Jadi kita boleh kontrol satu Malaysia. Sebab cara yang you guys nanti masuk kelas AmiCham ni, dia punya cara sebenarnya sebenarnya simple, tapi kita kena buat. Okay? And then, okay, balik kepada yang forgive tadi, dah settle lah kot. Nah? And then saya, and then sekarang bila, okay, bila kata habis hari tu, kita tengah duduk sedar-sedar, saya duduk buat WS, duduk buat WS, tak sedar, tengah duduk bear dah dapat, bulan 6 PKP pula dah lagi. Aduh, kita tak pernah sangka kan? Kita tak pernah sangka, sebab tu sekarang mungkin ada yang di antara kita rasa macam okay, kalau dapat keluar ni, dapat pergi buat fogging boleh, cantik, boleh buat sale, dapat pergi buat buka boot boleh, cantik. Tapi kita tahu kan ada lockdown 3 ke tak? Masa ada lockdown 2, kita expect tak? Masa ada, masa dulu kita kena lockdown yang first, kita expect tak kita nak kena lagi lockdown nombor 2? Andai kata benda ni jadi lagi, ketiga atau keempat, kita tak tahulah keadaan sekarang ni, kita rasa macam benda ni ada dengan kita sentiasa kan. Yang mana pergi vaksin itu different topic lah, tapi nak kata kat sini, kita better kita prepare satu method yang kita boleh guna pada setiap masa. Ada COVID ke, tak ada COVID ke, memang method ni memang boleh guna. Okay, and then bila masuk bulan 6, saya masih buat. Tapi time tu tak boleh pasang. Okay, saya masih minta CRM pada, saya masih KA minggu pertama 3 aku. Itu tak saya boleh bulan 6, 3, masuk minggu keempat, saya dah putus WS. Sebab time tu saya tengok pun memang tak boleh pasang. So no choice. Saya rasa saya key in satu minggu keempat. And then masuk bulan 7, saya dapat 3-3-3 semua complete tapi tak boleh pasang juga. Saya ni. Okay, satu lagi. Yang masa bulan 6, bulan 7, saya banyak guna CRM jugalah. Saya banyak guna CRM. Mana kata minta tolong orang recommend. Dekat sini kadang-kadang saya tengok, saya pernah jumpa kawan-kawan, dia kata macam, Allah macam mana nak pergi minta kat customer number lah. Macam mana nak ni? Sebab ini pun satu benda yang saya rasa sikit hairan. Sebab bila kita pergi, sebenarnya kita kena tahu kawan-kawan, kita buat bisnes, bisnes bila sebut bisnes, kita bukan cerita hari ini saja. Bila sebut bisnes, kita kena fikir tu long term. Kita bila kita dapat sale tu, kita bukan close the sale, but actually we open the relationship. Faham tak ayat dekat situ? Ramai orang saya rasa macam one touch saja. Touch and go, dapat customer and then tinggal, itu masalah. Okay, dia simple saja. Apa yang saya buat, bos, Chloe, saya boleh share screen? Boleh. Kami screen nak pergi share screen. Okay, simple saja. Saya nak tunjuk apa yang saya buat. Bila saya close, bila once pasang saja kan, bila once pasang saya akan, benda ni pun AmiCham akan share tau nanti. Tapi saya memang praktis sebelum ni lagi lah. Ya, Allah. Sat, ada. Okay. Nampak tak? Bila close, pasalnya saya akan hantar benda macam ni. Nampak simple tu kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kan diorang rasa macam, diorang akan ada yang macam, oh, saya dah pernah beli dah kuih sebelum ni tapi tak dapat pun macam ni. Faham tak? Benda-benda macam ni nampak simple tapi sebenarnya dia akan menjalinkan hubungan yang baik dengan customer kita. And then setiap kali birthday, kita kan belajar buat Canva kan. Pandai-pandailah buat yang cantik-cantik. Saya ni tak wow pandai, ini pun okey lah kot untuk saya kan. Jadi masa birthday, setiap kali birthday, hantarlah benda-benda macam ni. Okay? Hantar benda-benda macam ni. Kemudian setiap kali Jumaat, saya akan hantar. Sama ada satu kali seminggu ataupun dua minggu sekali, saya akan hantar saya akan hantar salam Jumaat macam tu. So, diorang akan respon. So, kita ada touch. Kita keep in touch dengan customer. Time tu bila kita minta CRM, senang. Sebab apa saya kaitkan benda ni, bila kita buat dengan strangers, bila buat call nanti, ada masa kita akan minta dekat diorang number juga. Jadi, kalau kita dapat number, kita dapat customer, new customer, and then kita dapat CRM, sebenarnya prospek untuk kita approach tak habis. Okay, prospek tak habis. Sama macam saya kata tadi, masa buat fogging tu, sebenarnya saya cuma buat direct approach pasal rumah baru satu saja. And then daripada situ, lima number, beranak WS. Walaupun WS saya taklah macam kawan-kawan, mungkin saya memang ngam-ngam 10, 11, 12 net macam tu saja, tapi apa saya nak kata, boleh buat. Okay, and then balik kepada cerita call ni. Chloe, apa nak tahu apa pasal call? Sorry. You macam start UB sales call, lepas tu you macam got UB budak. Okay, yang penting sekali kawan-kawan, cara ni macam tadi Chloe kata, kita bukan saja boleh apply pada diri kita.
Okey, cara ni. Sebab kalau kita buat fogging contohnya, bila saya rekrut, berapa orang yang ramai boleh ikut kita? Kadang-kadang kita pun tahu orang yang join kita masih ada kerja lain. Bukan semua buat full time betul-betul. Jadi macam mana orang nak ikut kita buat fogging? Tapi bila call ni, semua orang boleh buat. Okey, setakat saya pun tak ramai budak bawah saya, tapi setakat yang saya dah buat, bila saya belajar hari tu bulan 8, saya dapat achieve AWS, fresh key in, fresh net lah. Okey, bulan 8 punya, saya dapat complete AWS saya dengan call saja. And then saya daripada start buat call tu, saya rasa berapa biji juga lah saya dapat total lah. And saya pun tak ingat. Tapi apa yang sangat seronok untuk saya sebenarnya bukan saya yang achieve. Okey, bulan ni saya dah beritahu kat budak-budak saya, tolong fight AWS, dan setakat ni, minggu kedua saya pun dah complete. And then budak saya seorang, week one dah complete 3, dia baru join masa hujung bulan, masa nak masuk bulan 9 ni kot. Masa awal bulan 9 lah, dia baru join dapat dah complete 3. Dan yang paling saya suka, budak yang selalu duk ikut saya ni, dia dapat week 1, week 2 pun dah complete dah 3-3. Dengan cara call saja. Memang 100% call. Jadi cara ni tuan-tuan, dia bukan saja untuk kita, macam Chloe kata, kita boleh fikir jauh. Kalau kita boleh duplicate, memang cara ni whole team kita boleh buat. Dan kita tak perlu susah-susah keluar. Tak perlu susah-susah nak keluar, ambil risiko, sebab itulah saya tengok kulit saya pun duk mencerah balik dah. Sebab saya tak keluar. Kan? Jadi kat sini, itu saya takut saya nak share. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Poin dia adalah, cara call ni memang senang. Of course, kita boleh kata, sebab bagi saya fikir-fikir, kalau dapat buat online, siapa teror online, lagilah bagus. Tapi itu teknikal satu hal. Tadi macam Chloe kata, modal. Tapi cara ni, modal dia sebenarnya, tak ada modal lah kot. ILO ya, kita buat call je. Kan? Kita buat call je. And then sekarang kan kebanyakan number kan unlimited data, unlimited call. Jadi kita tak ada modal lah. Kok mana pun kita memang bayarkan duit tu. Duit bill kita. Jadi kita just, even yang kredit pun lah ni dah banyak dah unlimited call. Jadi kita tak ada modal, kita tak perlu keluar. Dari segi safety pun kita banyak duduk dalam rumah saja kan. Jadi kita boleh buat focus call ni betul-betul. So saya sangat galakkan semua orang, nanti dah manager bagi subsidi ni, grab lah. Oh, mungkin tuan-tuan rasa macam, Allah nak kena bayar pula 70. Tapi satu biji saja dah dapat dah balik modal kita. Satu biji saja. Dan tuan-tuan percayalah, database yang selama ni tuan-tuan ada, dalam kelas Amir Chef nanti second day, dia ada satu method OUSG. Nanti yang pemasuk pun tahu. OUSG ni, kita call balik orang yang database yang kita ada sebelum ni. Dan daripada situ memang saya tengok, saya dapat close dan kawan-kawan lagi yang saya tengok dalam group itu lagi banyak call pun lagi dapat banyak close pun ada daripada saya. Jadi tak rugilah RM70 tu nak dapat balik modal kita satu biji ya. Kita pun tahu Kowin ni satu platform yang tak perlu nak hambat banyak kan. Satu pun dah boleh balik modal RM70 tu. Itu saja kot daripada saya. Kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya. Guys, kamu ada apa nak tanya tak tentang ini sales call? You boleh tanya Marisa atau tanya saya atau SM Mr. Lim tentang sales call ini. Tak ada. So, okay, semua okay ya. Sebab Mr. Koo ada kelas ini kan pada 9 hari bulan sampai 11 hari bulan, pukul 10 pagi sampai 1. 3 hari saja. Apa yang kamu perlu bukan hanya ambil masa 3 hari ini fokus dekat sales call ini. You boleh dapat semua skrip. Okay, dibicarakan sangat simple. Dia ajar itu skrip kan A sampai Z. You hanya salin, lepas tu kan you guna itu skrip. Kalau you tiap-tiap hari kan you call customer. Kalau call kan lepas satu minggu itu skrip you pun sudah tak payah sebab you sudah hafal semua. Okay, bagi saya kan ini memang sangat berbaloi dan misalku sebagai sponsor kamu hanya bayar RM70 kan satu unit sudah boleh cover balik walaupun itu battery bilik. Betul tak? Lebih RM70 mah. So, you belajar ini, okay, sampai bila-bila tak kisah kan, you recruit orang baru, dia ada duit atau tak ada duit kan, sales call ini masih boleh jalan. Tak kisah kan, lockdown tak lockdown kan, you masih boleh jalan. Itu sebab saya banyak budak kan, mereka dapat call-nya, mereka pun cakap lepas, walaupun tak ada COVID, suap buka, mereka pun tak akan pergi buat fogging atau lusho. Sebab senang duduk kat rumah, call saja, betul tak? Siapa lagi nak keluar susah-susah, nak bawa itu fogging machine, nak bawa penapis udara keluar lagi. Okay, nak bayar booth lagi. Ya, itu pilihan kan. Saya tanya kan kalau ada dua cara. Satu cara kan, ialah tiap-tiap hari you pergi roadshow ada booth, dapat 10 unit. Dengan you duduk kat rumah,
you pun boleh buat call saja dapat 10 unit. You nak mana satu? Nah, ini kamu sendiri pilih. Kalau kamu nak senang, call saja. Then, mesti attend ini kelas. 9 hari bulan. Siapa yang belum register, cepat-cepat register dengan Mr. Ku. Actually, bukan, Malisa biar result kan bukan sangat outstanding tau. Tadi kamu ada nampak tak? Itu tiga video kan? Dia boleh dalam 10 hari close 20 unit. Ada kan? Satu bulan itu, dia close 21 unit. Hari itu kita attend 12-13 hari bulan kan? Yang tadi you share, sharing mail paling lemah pun sampai closing 22 kan? Bulan lepas ada 23. 10 hari dia pun close 7 unit. Okey tak? Kalau 10 hari 7 unit. 30 hari kan? Mana 21 unit? Okey tak? Kalau you bayar RM70 saja. Berbaloi? Kamu sendiri boleh kira. Okey tak? Hanya kan perlukan kamu ambil masa. So kamu sediakan kamu ambil masa 3 jam sehari. Lepas tu kan sediakan kamu biar A4 paper. Banyak-banyak A4 paper. Dengan pen. Kalau boleh kan tak ada tak sama biar pen warna. Tiga pen tak sama biar warna. Then, register dengan Mr. Ku. So sini kamu apa nak tanya tentang mastery sales call ini? Ada tak? Okay, okay. Yang siapa sudah register mia atau belum register mia, tolong bagi manager tahu. Oh, habis manager akan tolong you register. Duit you bayar bagi manager. Oh, RM70 sahaja. Yang itu normal ah, kalau you pergi jumpa dengan dia memang you nak bayar RM299. Tapi kita ada kotak macam 100 ke atas dia hanya ambil RM100 tapi kita subsidi 30 you out kurang 70 sahaja. Oh, I harap semualah HP boleh kalau ada masa di rumah pergi belajar. Orang cakap belajar sampai tua. Tak habis ya. Kalau you tak belajar, macam sorry ya, ini orang mereka kata apa mati segan hidup, hidup segan mati tak mau, betul tak? Tui ya. Hidup segan mati tak nak. Jangan buat macam 70, you boleh belajar lagi. 70, you dapat satu bakti bilik. Pun sudah cover baliklah. Oh. Okey, boleh ah. Ha? Yang last satu topik, oh, kita nak bagi tahu. Oh, yang last satu topik, macam mana nak pergi cari follow up balik you punya customer. Kita pass balik kasih kita punya intik Jaki. Oh, Jaki akan tolong IP dan arah strike semua tunjuk. Hey, hi. Morning. Suara saya dengar? Dengar. Okey, apa khabar semua? HPHP, HM, SM. Okey, SM Mr. Lim baru saya jumpa semalam. Hai. Bye. Okey, topik hari ini kita lebih kepada CPD lah. Okey, iaitu macam mana kita nak fokus kita punya customer. Macam tadi Abang Mas Rizal cakap, saya pun baru masuk tadi. Memang nampak superb lah. Tapi maintainkan, konsistenkan kualiti. Sebab apa? Yang konkret customer kita dah ada, utamakan. Jangan kita abaikan. Sebab kebanyakan HP kita ni yang sangat-sangat bagus ni, di mana dia maintain balik customer yang lama. Maksudnya customer-customer itulah yang menjadi tulang belakang kejayaan diorang. Okay, saya akan slidekan saya punya PowerPoint untuk tunjuk kepada kamu semua bagaimana kita nak dapat kemajuan daripada kita duduk di rumah saja. Okey? Nampak skrin saya tak? Nampak. Okey, alright. Iaitu macam mana nak kita dalam pembangunan profesional berterusan. Maksudnya kira kita nak maintainkan consistently success. Alright. Apa yang perlu kita buat?
Okay, dalam nak mencapai sebagai seorang HP yang berpotensi tinggi, saya kagum dalam HP dalam era pandemik ni masih banyak sales. Orang cakap kalau duduk rumah ni tak boleh buat sale, tapi duduk rumah boleh buat sale. Macam mana? Mesti kita pun memikirkan sebab apa? Kita pertama sekali kena tahu hala tuju kita. Kita kena tahu arah mana kita nak pergi. Kalau pilihan kita maksudnya macam untuk ke jalan yang betul, betul lah. Kalau jalan tak betul, tak betul. Kan? Satu lagi, kita kena ada friendship. Okay? Bersatu dalam kumpulan, dalam mencapai kejayaan. Jangan fikir diri sendiri. Sebab kita kalau low ranger ni, kita akan jatuh. Yeah? Mungkin akan orang cakap, saya satu orang, okay, alhamdulillah, bagus. Tetapi ingat, sampai bila? Kowe ni adalah platform yang kita bersatu dan berdamai dan berterusan. Kita kena tahu macam mana yang pertama sekali customer-customer kita ya, yang kita dah beli, I mean dah jadi kena pakai produk kowe. Sebab bila kita memberitahu kepada customer, customer akan tanya, kamu pakai tak? Kamu bila pakai, kamu sendiri boleh rasa kualiti yang terbaik. Sebab kita tak pakai, kita tak tahu. Okay, yang pertama, bila kita dah pasang produk kowe, kita dah tahu kualiti produk, mulalah aktiviti kita untuk mencari customer. Bila kita mencari customer, jangan lupa, bila kita ambil nombor telefon tu, follow up. Savekan nombor di dalam contact list kita, follow up dengan WhatsApp dan call. Satu lagi, cari customer yang solid. Okey, macam mana kita nak dapat customer yang solid? Okey, pertama sekali, bila kita dapat berjumpa dengan customer dalam bentuk Facebook, dalam bentuk social media yang lain-lain, follow up secara baik dan kita lihat sendiri dalam tafsiran kita, customer ni boleh pakai tak boleh pakai. Okay. Customer ni ada minda yang terbuka tak? Maksudnya dari segi kefahaman tentang produk. Kita tak boleh push. Kita hanya boleh paskan information. Okay. Lepas tu, bila kita dah ada call list, call. Call customer supaya benda ni kita boleh consistent activity. Bila customer-customer yang dah pakai produk kowe, iaitu jangan lupa kawan-kawan, jangan ingat hanya pas cost. I mean, customer dah pasang, kita punya peranan dah habis. Jangan. Sebab apa? Penat nanti kita nak cari customer baru. Sebab belum tentu kita akan dapat customer baru. Bila kita dah dapat customer, kita kena jaga customer kita. Sebab bila kita dapat jaga customer kita, di mana kita dah boleh konsistenkan. Contoh, bila customer yang dah pasang produk kowe di rumah, okay, kita kena ingatkan kepada customer tu. Lepas dia pasang, kita call. Cik dah pasang produk . Okay, saya nak datang visit. Tak boleh lah, pandemik. Sebab mereka memang takut nak bagi kita masuk. Tapi kita maklumkan yang kita ada hadiah daripada kowe. Apa hadiah tu? Okay, nanti saya akan teruskan. Mulakan langkah untuk buat temu janji. Di sinilah peluang kita untuk berjaya. Jangan takut sebab COVID ni memang betul dia adalah satu kesakitan yang boleh ada yang orang kata boleh bawa maut, yang ada boleh bawa kepada peringkat orang kata kuarantin semua kan. Tetapi kita kena anggap satu benda, tak lama lagi COVID ni akan jadi satu penyakit yang mana orang, kau dapat sakit apa? Okay, COVID. Tapi duit, kalau sakit kita, siapa yang nak bagi duit kat kita? Fikir untuk ni. Jadi untuk nak berjaya ni, kita kena cari peluang. Ya? Yeah? Okey, apa tu CPD? Jadi pertama sekali, utamakan follow up customer. Bila customer yang dah pakai produk, okey, mesti you all dah ada kan? Mesti ada 5, ada 10, yang buat WS mesti ada. Jadi follow up balik customer, buat appointment. Okey, fahamkan permintaan customer. Maksudnya bila customer cakap, okey, datang rumah pukul 10 hari Sabtu. Pergilah pukul rumah hari Sabtu pukul 10. Janganlah pergi rumah pukul 1. Itu dah mencanggah daripada waktu temu janji.
Okey, bila kita bagi tahu dekat customer yang kita nak visit, kita nak bagi satu free gift, iaitu fogging free tanpa charge. Tapi maklumkan kepada customer yang di mana aktiviti ni adalah berkos, tetapi sebab dia dah pasang produk, kita bagi secara percuma. Okey, dengan tujuan bila kita dah fogging, jangan lupa bawalah produk kita satu ke dalam tu, iaitu lombok yang boleh kita promotkan. Bila kita dah fogging, kita semak dari segi kualiti udara di dalam rumah customer tu. Okey, contohnya kalau customer dah pakai produk air purifier, tak apa. Kalau yang tak ada, bawa standby satu dalam kereta. Bila kita dah try fogging, kita cerita kepada customer tentang kualiti udara dia, pengudaraan nombor berapa, kuman dia ke, virus ke, habuk ke, dan secara automatik kita memberikan pendedahan kepada customer tentang produk kedua. Dalam kita itu juga, kalau customer bercakap tentang budget, ya, kita cakap kepada customer adalah misi untuk mendapatkan 5 rujukan. Okey, dengan 5 rujukan ini, kita memberi customer di mana kita pergi ke produk itu, kita tangkap gambar kita customer dengan produk. Okey, bila kita customer dengan produk, kita bagi tahu dekat customer untuk dapatkan 5 referral, iaitu orang panggil buddy-buddy. Alright, bila buddy-buddy, kita bagi tahu kepada customer, setiap satu customer yang close, kita akan, dia hanya bagi referral, tetapi kita yang akan contact, dan kita akan waivekan customer itu punya produk 1 bulan. Kalau 5 produk, 5 bulan lah. Alright, kalau dia ada 2 produk, maksudnya untuk 2 bulan setengah produk dia. Maksudnya kalau, maksudnya kalau kita dapat satu customer, satu produk wave untuk 1 bulan. Maksudnya secara automatik kita nak membantu customer, menyedarkan customer, sebab secara automatik setiap customer kamu itu, kamu akan dapat 5 referral yang tak perlu kamu nak pergi kat luar yang kita tak kenal. Tetapi secara automatik kita akan dapat solid customer. Ya? Yeah? Okay. Alright. Okay. Di mana pertama sekali, bila produk dah pasang kat rumah customer, jangan lupa bawa kita punya apa orang kata macam booklet lah. Sebab apa? Kalau kadang-kadang bila kamu dah pergi rumah customer, kamu dah pasang stiker dekat customer punya machine tu, apa-apa kontak saya, kadang-kadang Cody ni kalau dia pergi servis, dia akan koyak stiker kamu tu. Jadi secara automatik, kamu mungkin tak akan dikontak. Tetapi kalau kamu bawa satu orang kata apa, CRM ni, iaitu dengan jenis ni, printkan dia punya invoicing apa semua dalam tu, dan bagi dia secara hard copy yang dia boleh simpan. Macam contohlah, kamu semua beli kereta kan, mesti ada sistem file kan, mesti dia bagi satu file per dua ke BMW ke Mercedes kan, supaya dia tak nak kamu hilangkan dokumen-dokumen penting. Jadi secara automatik, di mana kita memberi pendedahan supaya kita boleh dapat aim untuk second product, untuk dapatkan 5 referral, dan kita boleh ajak juga customer itu menjadi HP. Kita cerita, kalau dia tak berminat, jadilah orang kata apa, sekarang ni orang panggil apa, dropship, dia bagi referral, dapatlah commission. Ya? Macam mana kita nak plankan CPD ni? Okay. Sekarang ni 1 plus 5C. Maksudnya setiap customer yang dah pasang dekat rumah, okay, kita dah bagi dia satu free, iaitu fogging yang berkos RM250 kalau rumah teres setingkat, teres dua tingkat RM300. Dan dia bagi 5 referral, secara automatik kita dah bagi dia discount dalam lingkungan RM1,200 dan ke atas. Itu kita cakap buat minimum, kita kena cerita kepada customer pendedahan dia. Iaitu maknanya secara fogging ni cerita kepada customer. So, bila kita fogging ni free, maksudnya dia tiada minyak dan tiada bau. Ini adalah untuk memberikan customer supaya dia ingat takut nanti fogging ni berbau busuk. Kemudian pastikan follow upkan benda ni selepas 3 hari. Iaitu customer dah pasang dekat rumah, follow up 3 hari. Ya, supaya customer boleh rasa care, diambil berat daripada kamu sebagai ejen yang bertauliah. WhatsApp mereka sentiasa,
savekan nombor mereka, update mereka dengan tentang kesihatan, birthday, ya, macam tadi ada tuan cakap satu, ya, berkenaan dengan birthday wish, ya, apa-apa informasi baru, berikan pendedahan kepada mereka. Baru mereka tahu yang di mana kamu ni mengambil berat dan kamu sentiasa follow up. Jadi untuk nak close second product untuk masa akan datang selepas 6 bulan, kalau customer itu payment cantik, automatically kamu memang yang akan dicari-carikan, ya. Kalau tidak, Kodi akan kebas, ya. Wishkan benda-benda baik dengan customer, ya, penting dia. Sebab apa? Bila kamu cakap sentiasa benda yang baik dengan bagus dengan customer, secara automatik mesti ada saudara mara, kawan-kawan customer yang datang rumah, ya, dia akan lihat, eh, kau pakai produk Kodi ke? Siapa ejen? Ah, aku bagi kau kontak nombor orang ni. Ah, secara automatik, bila kamu build relationship yang bagus, kamu akan dapat benda yang bagus. Ya? Sentiasa update. Bila customer tanya soalan, balas balik. Tapi pastikan informasi yang kamu bagi itu benda yang solid. Informasi yang benar. Jangan bagi salah info, eh, sebab customer sekarang semua dah pandai, kan? Ya? Ha. Jadi bila informkan benda ni secara automatik, customer dah faham setiap. Mr. Lim, Mr. Lim, boleh mute tak Mr. Lim? Alisa? Okay. Dengan secara automatik kita boleh wavekan satu bulan. Okay. Customer memang dah nampak dah apa kebaikan yang dia boleh bagi 5 referral ni. Pertama sekali kawan-kawan, tolong fokus matlamat HP. Sebab setiap HP ni kadang-kadang dia kena dibangunkan dengan HM ataupun dengan team dia. Sebab takut nanti bila tengah pandemik ni, dia panggil orang kata, dapat customer, dia touch and go. Janji aku dapat commission. Jangan kawan-kawan. Sebab dalam matlamat ini, kita pertama sekali kita kena tahu, ya, bila kita maintainkan customer ni, kita kena sentiasa build the relationship. Sebab dia sangat-sangat penting. Touch and go. Maksudnya jangan ambil commission sahaja. Sebab akan penat kamu sebenarnya. Sebab apa? Bila kamu nak mencari orang-orang baru, benda ni akan mengambil masa yang mungkin kamu akan give up. Ya? Ingat kawan-kawan, sebab bila kamu dah ada customer, jaga customer itu, dia akan jaga kamu balik. Itu yang sangat penting. Ya? Ha. Bila aktiviti Kowe ni, yang penting ni, bila dah customer telah pasang ni, jangan lupa informkan dia tentang peluang yang kita nak bagi, iaitu call customer untuk maklumkan gift yang kita nak bagi, ya, buat booking dan appointment. Jangan lupa tarikh yang ditetapkan. Okay? Tarikh yang ditetapkan. Ceritakan kepentingan suhu bilik kita juga dulu. Ha, sebab apa? Jangan lupa bawa, air quality tester. Ya, bila kita bawa air quality tester tu, kita boleh tunjuk kepada customer lepas dah fogging, lepas kita dah pakai produk Kowe tu, air purifier, kita tunjukkan udara yang segar dan yang keluar daripada air purifier itu adalah udara yang fresh. Ya, kita kena faham matlamat untuk air purifier, sebab air purifier ni sangat penting. Ya. Kenapa tak penting? Sebab customer dia tak faham benda ni. Jadi kita nak capaikan objektif produk. Macam mana kita nak bagi close? Memang betul, kita punya matlamat nak close project, nak dapatkan keuntungan. Tapi kita kena build the relationship. Ya? Okay, saya nak tunjuk satu video. Video saya ni ditangkap oleh Mr. Lim semalam. Mr. Lim, video you dah tunjuk ke belum? Tadi sudah tunjuk sekali, eh? Oh, you sudah tunjuklah. Okay, okay. Saya tunjuk satu video sekali lagi. Orang kata video ni macam mana kita nak memberi pendedahan kepada customer, iaitu your customer lah, ya. Yeah? Macam mana nak build repo, ya? Yeah? Saya punya group kan, saya suruh hantar attendance link, kamu isi dulu. Oh, sorry, attendance. Attendant, nanti. Saya suruh share. Kamu jangan silap tau. Silap group ah. Okay. Jaki, nanti saya attendant dulu. Share attendant dulu. Saya sudah lupa. Oh.
Saya keluar dulu eh. Ayuh, tadi you make video, I stay attendant dulu. Nanti buat sampai habis. Share attendant dulu. Boleh. Nanti tak share attendance habis. Semua tak ada attendance hari ni. Mr. Lim, tadi saya suruh attend yang kakak punya boleh. Dapat kah? Dapat. Dapat juga. Saya nampak link tu, saya sudah attendant. Saya okay. Tak baca tu. Sorry yang, ya. Dapat yang belum buat ni, tolong buat lah. Ya, saya punya grup kan, saya ada tulis saya punya Chloe group. Kamu jangan isi salah link tau. Oh, Mr. Lim tak share dalam group, check kan? Saya punya suara check, share dalam chat. Guys, isi ya. Ayo, mana cari ya? Nah, tolong scan dulu QR code. Mr. Lim ya, ialah scan code saya punya ialah link. So kamu jangan scan Mr. Lim ya tau. Nanti kamu punya incentive apa tak kira, saya tak tahu. Group GM ya. GM Mr. Kum ya. Tolong send ini QR code. Saya punya group ialah link dalam chat. Sila tengok. Jangan silap. Silap you pergi cari Mr. Kum. Hari ini Mr. Ku dia ada training, so tak ada masuk. Rugi ya, hari ini tak dengar Mr. Ku cakap. Tapi dengar Mr. Lim pun okey kan? Mr. Lim punya experience kan sangat banyak. Semua sudah siap, ah? Okay, Jackie, continue, mari. Oh, Mr. Lim, Okay, jalan mau link, ah? Nanti, ah? Nanti akan saya, you start, tapi saya sharing nanti. Wei, tak ada suara. Kita ada share sound. Kau ya, boleh tolong saya Mr. Kumia link grup ah. Dia orang mau link. Okey, saya buka dulu ah. Mr. Kumia kan? Sat. Saya tadi ada download sat ah. Mr. Ku punya, Mr. Ku casual. Okay, so. Okay, ini Mr. Kumia. Saya suruh share Mr. Kumia. Ada tak? Kamu nampak? You boleh Mr. Kumia lah. Ada. Saya ada tulis Mr. Ku. Tengok baik-baik baru isi ya Mr. Ku dengan saya punya. Okay. Jalan tengok video. Tak rasa. Saya buka. Sampai you tutup, saya buka. Okay.
Ya, buka itu video. Okey, setiap pagi kalau kita bangun, kita akan lihat anak-anak yang bangun yang akan ada sesama yang kita tidak tahu. Sesama itu yang mempunyai rumah yang ada kuman. Dengan adanya lombok tiga ini yang menunjukkan nombor. Di sinilah kita boleh lihat nombor ni ada kuman atau tidak. Sebab dia ada sensor yang menarik serapan dan juga 6 filter yang menapis udara kotor dan mengeluarkan udara bersih. Di sini adalah air quality tester. Air quality tester ni menunjukkan kualiti udara yang 0 dan 1 adalah udara yang paling bersih. Kenapa pengudaraan yang sebegini berlaku yang kita boleh nampak kuman-kuman ini adalah dari segi persekitaran keluasan rumah kita. Sofa yang kita tidak tahu cucinya bila, carpet ya yang kita tidak tahu dengan surrounding. Di mana ada curtain yang kita tahu basuhnya bila tidak dengan surrounding kayu. Kita ada cornice ya, dan juga orang kata tempat yang kita orang kata keluasannya yang kita ada mampatan dan juga dapur yang kita masak yang kita tidak tahu masakan asap yang kuman yang masuk. Jadi dengan adanya lombok tiga, jom gunakan lombok tiga. Bye. Okey, lagi. Ya, Mr. Lim. Sudah siap, video habis kan? Sudah. Tadi adalah selama. Okey, apa lagi? Habis kan? Sudah. Thank you. Thank you, Mr. Lim. Okay, thank you. Thank you, Jackie, for sharing. Lagi, thank you semua Newpo jutawan. Semua jutawan HP. Hari ini sama-sama kita belajar itu CPD lah. Yang lastnya satu video. Saya nak share untuk semua orang, semua Newpo HP dengan semua manager. Ini yang last satu video, tak sampai satu minit sahaja. Okey. Lepas itu video, habislah. Bye-bye. Nak bangun, bangun! Nak tidur, tidur! Kita nak buat something tapi kita buat half-hearted, tak buat sungguh-sungguh. Betul-betul? Nak bangun, bangunlah! Nak tidur, tidur! Jangan buang masa tengah-tengah! That's why saya tukar apa yang saya faham daripada event itu. Pukul 3 pagi saya kata apa kepada diri saya? Kalau nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh! Tak nak buat, tak payah buat! Kalau you nak buat bisnes hari ini, buat sampai jadi jutawan! Jangan sekadar nak dapat RM1, RM2, RM100, RM1,000. Hentak sampai jutawan, boleh tak boleh? Buat sungguh-sungguh. Okey kan? Semua betul kan? Betul. Buat betul-betul. Nak buat sungguh-sungguh. Nak tiro-tiro troy. Nak buat jadi jutawan. Apa yang buat? Nak untung 2,000 lebih baik pergi buat cari kerja. Oh, okay, sorry ya ini. Okey. Bye-bye. Thank you, Mr. Lim. Yumia itu bijinya ada 3 orang ha. Nanti I send 3 itu code number. You tolong hantar bagi Yumia orang. Okay, nanti thank you, Mr. Lim. Mr. Lim nanti I send admin number juga. Thank you semua. Thank you, Mr. Lim. Thank you, SM. Okay, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Jumpa. Terima kasih. Halo, nak buat betul-betul, nak buat sungguh-sungguh, nak tidur. Nak tidur pun tak boleh. Nak tidur tinggal sungguh-sungguh. Nak tidur sungguh-sungguh mampu lah. Tak boleh. Lena pun tak boleh.